Baru-baru ini, vokalis kumpulan Floor 88 iaitu AYE menimbulkan kerisauan peminat apabila tiba-tiba jatuh pengsan semasa mengadakan sebuah persembahan pentas di Negeri Sembilan. Keadaan semakin parah apabila dia disahkan mengalami masalah pita suara. Lalu kumpulan yang baru saja melancarkan single berjudul Yang Benar ini nekat untuk mencari penyanyi gantian. Alhamdulillah saya dah semakin boleh. Okay. Alhamdulillah saya dah boleh perform 100% lah. 100% untuk anda semua. Persen. Tak, apa penyanyi bersama tu dah jumpa ke belum, AYE? Kita dah jumpa dah, and sekarang pun saya punya kondisi pun dah semakin baik. Okay. And untuk pemenang tu kita orang akan didik dia, kita orang akan ambil dia sebagai putera kita orang. Kita orang akan bagi satu projek, insyaAllah. Boleh menyanyi mencari tak penyanyi ni? Ke dia memang dapat melontarkan satu jenis vokal yang mungkin jauh berbeza daripada AYE? Floor 88 suka dia punya tone, and kita orang akan bentuk dia. InsyaAllah, karakter dia kita orang suka, kita orang akan bentuk dia insyaAllah. One day, dia akan berada dalam industri kita insyaAllah. Lagi perempuan? Lelaki. Aku tak nak perempuan. Perempuan. Pak Eric cakap tu dia nak perempuan. Dia mesej aku. Ini. Mana ada? Nak perempuan bukan untuk jadi penyanyi. Dia kan degree dalam pengurusan wanita. Tak, lelaki sebab kita orang pilih suara bulat lah, suara ramai.